Hai, saya Adinia Wirasti. Hari ini mau ngintip isi tas aku. Apa aja ya? Ini belum aku kuratorin sih, jadi ya kita lihat aja nanti isi tasnya apa. Oke, let's see. Yang pertama keambil adalah makeup case. Makeup case, ya seperti biasa perempuan pasti kan ya bawa makeupnya banyak. Pasti banget harus dibawa itu lipstick, parfum, maskara. Sekarang ada dua. Satu buat atas, satu buat bawah. Lip liner sama tetes mata. Next item adalah kamera Polaroid yang biasanya suka aku pakai buat foto Polaroid yang nantinya akan dipajang di rumah aku gitu. The next one is this is very me. Essential oils. Karena aku senang banget sama baunya dan lavender tuh buat gatal-gatal bisa, calming and relaxing juga bisa. This is actually my favorite brand. What else? Buku jadwal. I know this is a digital era. I just cannot live without notebooks. This is actually a scheduling book. Karena memang dari waktu ke waktu manajerku akan memberikan jadwal yang juga di print dan itu aku cocokin di sini. Apalagi ya? Ada kacamata. Kacamata biasa, kacamata gini. Jadi ada dua kacamata di dalam tasku. Dompet, udah pasti harus ada dompet. Dengan segala macam. Contoh-contoh foto Polaroidnya. This is interesting juga. Of course. Aku selalu bawa dua bolpen dengan ukuran yang lain. Yang satu tebal, yang satu lagi tipis. Karena untuk menulis di sini diperlukan bolpen yang tebal dan tipis. Terakhir adalah pouch yang isinya segala macam keperluan gadget. Earphones, ada what else? That's it. So, itu tadi what's in my bag versi aku. And see you in the next videos. Bye.